juga kali ini di sini gua habis beli knalpot ya. Jadi knalpotnya kayak gini nih. Jadi di sini kita beli knalpot ZRC buat Mio J karena mesin Pino gua itu mesin Mio J ya. Itu ZRC. Mio J. Tapi langsung aja kita pasang baru kita langsung cek sound kayak gimana ya. Gua beli secondnya bekas orang 190 orangnya lagi BU. Kalau harga barunya itu 325 ya lumayan lah cukup worth it. Bekas kita dapat auto sold juga. Oke, kita langsung cek sound aja. Dan buat kalian yang pengen beli knalpot ini bisa cek linknya di deskripsi video ini, kalau enggak di komentar bawah yang bos mau. Oke guys, jadi ini dia knalpotnya tuh. Di sini ada tulisannya ZRC Exhaust System. Tuh Zani knalpot. Ya, jadi ini ori lah. Jadi kita di sini dapat silencer. Aduh. Sama leheran tuh di sini dapat auto sold juga. Nah, jadi leherannya ini ukuran 26 rata. Tuh kayak gini. Leherannya kayak gini dan kita lihat knalpotnya, kita bongkar dulu tuh. Di sini ada tulisan ZRC Zani knalpot. Ini slip on tuh. Kayak gini, kita lihat. Oke, di sini di baut ya. Kita buka dulu, kita lihat saringannya kayak gimana. Bahannya kaleng. Oke. Oke, kita lihat di sini saringannya full ya. Ya, kita buka dulu ininya bentar. Kita ambil dulu kuncinya. Oke, nah oke guys, jadi ini dia knalpotnya udah dipasang ya tuh. ZRC Zani knalpot. Jadi ini itu sarpul. Tapi setelah gua coba barusan itu ternyata gimana ya? Gua kurang suka lah kalau RPM bawah atau pas idealnya itu emang enak banget sih. Maksudnya enak itu ngebas adem lah gili. Tapi minusnya dari knalpot ZRC ini itu benar-benar standar racing. Jadi waktu gua betot itu buat RPM atasnya itu kurang lah kayak nahan gitu. Lebih suka bobokan yang gua sebelumnya. Karena tenaganya ngisi lebih berisik juga sih dibanding yang ini. Kalau dibetot itu benar-benar kayak standar anjir, adem banget lah. Gua kurang suka sih, tapi kalau buat harian emang ZRC emang kenceng sih ini. Maksudnya kayak gimana ya, ya adem lah. Tapi gua kurang suka ketika dibetot itu tenaganya hilang anjing motor aing. Kayak gitu. Oke, kita cek sound sekarang ya. Waktu ideal. Kita ada di mana ini, depan timnya Parma coy. Gitu ya, jadi adem anjing kalau digas. Aing kirain bakal berisik. Oke lah, tapi knalpot ZRC ini bukan tipe gua banget sih. Gimana ya, bukan tipe ya, kurang suka lah. Jadi gua pengen adem ketika ditarik ya teriak. Kayaknya harus ganti saringan, kita pakai sarteng deh. Nanti kita coba dulu pakai saringan setengah, kalau nggak pakai bor-boran kita juga punya, nanti kita ganti kalau udah di rumah. Oke. Sampai jumpa di next video, mungkin kayak gitu aja di video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Dan buat kalian yang pengen beli knalpot ini, bisa cek linknya di deskripsi video ini. Kalau nggak di komentar bawah yang gue sematin. Oke, see you, bye-bye.